Halo dan selamat datang dalam bahasa Inggris untuk ekonomi dan bisnis. Bersama saya Putu Kristusanto. Santo. Dalam video ini kita akan membahas angka dari 1 sampai 100, bagaimana menulisnya dan bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Saya sudah membuat video khusus untuk angka dari 1 sampai dengan 10, Anda dapat melihatnya di tautan di atas dan video ini juga tersedia dalam versi full bahasa Inggris. Mari kita mulai dengan angka 1 sampai 10. Inilah cara mengeja dan berikut cara mengucapkannya one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Dalam video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana pengucapan yang benar, terutama perhatikan angka lima dan tujuh five and seven bukan five bukan seven. Protip yang pertama, ketika kita menulis dalam sebuah kalimat angka 1 sampai dengan angka 10, angka tersebut harus dieja. Contohnya, in the fairy tale, Snow White lives with the seven dwarfs. Seven bukan ditulis angkanya, tapi harus dieja karena dia adalah angka 1 sampai dengan 10 yang ada dalam sebuah kalimat. Kita lanjutkan dengan angka 11 sampai dengan 20. Begini cara pelafalannya. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Satu kesalahan atau kekeliruan atau kebiasaan buruk yang sering saya temui adalah ketika kita bingung antara angka belasan dengan angka puluhan dalam bahasa Inggris. Satu ketika di awal semester ada perkenalan kelas seperti biasanya, seseorang memperkenalkan dirinya, "My name is Ayu, for example. I'm 80 years old," katanya. Dan jelas-jelas dia tidak terlihat seperti seseorang yang umurnya sudah 80 tahun. Harusnya yang dia bilang adalah "I'm 18 years old." Jadi kita harus membedakan ya antara 16 dengan 60, 17 dengan 70, 18 dengan 80, dan seterusnya. Pro tip di sini ketika kita menulis angka yang lebih besar daripada 10 boleh ditulis dalam bentuk numeral atau dalam bentuk angkanya dalam bentuk nomornya. Kecuali ketika angka tersebut ada di awal kalimat maka dia harus dieja. Berikut contohnya When we went to the Bali Zoo we saw 12 happy penguins. dalam hal ini 12 boleh ditulis angkanya. Once again, when we went to the Bali Zoo, we saw 12 happy penguins. Di kalimat kedua, 12 happy penguins live at the Bali Zoo. Di contoh ini, 12 harus dieja karena dia ada di awal kalimat. 12 happy penguins live at the Bali Zoo. And the third example, there are 12 three foot tall penguins living at the Bali Zoo. Dalam contoh yang ini, ada dua angka yang mengikuti satu sama lain ada 12 dan ada 3. Kita harus memilih salah satunya boleh ditulis dengan angka, satunya lagi harus dieja. Dalam contoh ini, there are 12, saya buat 12 dalam bentuk angka, kemudian saya eja 3 foot tall penguins living at the Bali Zoo. We continue with the numbers 20 to 100. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90 and 100. Mungkin Anda sering juga mendengar, terutama dalam bahasa Inggris Amerika, mereka melafalkannya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Itu sah-sah saja. Contohnya, there are 50 states in the United States of America. There are 50 states the United States of America. Lanjut, bagaimana jika angka tersebut ada puluhan dan satuannya? Saya memilih satu seri terdiri dari 8 angka di sini ya, yang mewakilkan angka 21 sampai 99. Let's begin. 22 33 44 55 66 77 88 99. Sekali lagi ya. 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Pro tip nomor tiga, kita harus menggunakan hyphen atau tanda strip antara angka puluhan dengan angka satuan ketika kita menulis angka tersebut nanti di dalam sebuah kalimat. Perhatikan sekali lagi bagaimana penulisannya di sini. Contoh yang saya gunakan, The historic route 66 spans from Illinois to California in the US. Dalam kalimat pertama ini karena 66 tidak ada dalam awal kalimat jadi boleh saja ditulis dengan angka. Di kalimat kedua, 66 Harley riders are riding on the historic route 66. 66 yang pertama yang ada di awal kalimat itu harus dieja. Sedangkan 66 pada akhir kalimat boleh ditulis dengan angka. And once again, 66 Harley riders are riding on the historic route 66. Demikian dulu pembahasan singkat kita mengenai angka dari 1 sampai dengan 100. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten berikutnya. Thank you and have an inspiring day.